Okay, welcome back with Mighty Diecaster. So today we will going to review Mini GT, and this is a Senna. Ya, akhir-akhirnya saya suka banget. Jadi ambilnya sering banget Senna, guys. Jadi saya akan ngelengkapin seri dari Senna. Saya sudah dapat yang hitam, semi 150 yang warna biru and warna putih yang kemarin murah. Oke, langsung saja kita buka blisternya. Oke, membuka blister yang benar dari samping biar blisternya tidak damage, karena artwork dari blisternya cukup bagus, guys. Oke, let's go. Dan kenapa ini blister ya, guys, ya, itu karena untuk pasar US. Jadi pasaran US itu dibuat jadi seperti ini. Kenapa ini memakai blister seperti ini, ya, seperti Hot Wheels, dan mobilnya terlihat langsung seperti ini karena di pasaran di US itu diharuskan untuk memakai model packaging yang blister seperti ini, dan mobil sudah terlihat langsung seperti ini, guys. Ini untuk untuk mengurangi IC yang kurang baik dan lain-lain, guys. Jadi kalian bisa langsung lihat mobilnya gitu lah, intinya. Dan ini limited one of 4800 untuk yang versi blister. Tapi tenang saja, untuk yang versi box yang cuman regular box itu banyak, guys. Tidak cuman 4800, banyak. Dan ini skalanya 1:64, meja eksklusif, TSM model, Mini GT, ada artwork mobil, blister selalu bagus di artwork mobil di sini, ya, bagus banget. Dan ini adalah kode nomornya 13, dan ini 13 ya, kode nomor 13 ini baru banget, guys. Jadi saya akan lihat ini mobilnya ada merintis atau tidak, yang warna hitam soalnya ada merintis. Oke, McLaren Senna, ini boxnya sama seperti yang biasa, cuman ini berwarna hitam dan lebih premium seperti itu. X14 Plus, dan belakangnya keren banget, ada gambar Senna-nya seperti ini, Mini GT. Dan di sini ada deskripsi lain-lainnya, authentic detail, diecast, limited edition run, untuk yang blister aja, MG Toys. Dan ini ada deskripsinya, Victory Grey, LHD or USA. Jadi mungkin untuk yang USA ini dia keluarannya stiker kiri semua, ya, guys, ya. Dan di sini ada McLaren, ini masih yang seperti ini, tidak ada hologram McLarennya karena ini keluaran lama, ya, guys, ya. Belum ada hologram dari McLaren. Oke, kita buka. Kok ini belum terpotong, sebentar. Oke, untuk kartunya seperti ini, Mini GT. Oke, bagus banget kartunya. Dan untuk boxnya, sebentar. Boxnya berwarna hitam seperti ini, McLaren Senna. Atasnya sama, cuman bedanya warna hitam ini, guys. Ada mobilnya di sini kecil banget. Dan ini cooking hazard. Oke. Okay. And yang terakhir, kita dapat mobilnya. Seperti itu, cakep banget, ya, Victory Grey namanya, guys. Oke, langsung saja kita review untuk mobil ini. Oke, seperti ini. Untuk velgnya bagus, ya, ini beda dari yang lainnya. Sebentar saya ambilkan yang lainnya.
Oke, ini berwarna hitam meskipun modelnya sama. Untuk yang semi ada poinnya biru tapi modelnya hampir mirip, dan ini warnanya abu-abu ya guys ya. Oke, kita taruh sini. Dan untuk yang putih ya hitam glossy seperti itu, seperti yang hitam sama mirip. Oke, seperti ini. Langsung saja kita review mobilnya. Ini hampir-hampir mirip sama yang lainnya guys ya. Spion seperti di body, diecast, dan ada refleksi. Di sini ada kaca untuk melihat ke interior. Dan kacanya seperti itu, sekalian lihat. Dan ada wiper di sini. Detailing wipernya sangat-sangat baik. Sangat bagus. Dan ini velgnya bagus banget ya. Ada poinnya hitam di situ di tangannya, dan sangat detail ya. Terlihat gitu warna silver chrome-nya ini bagus banget. Dan kita lihat bagian depan, kaca Mika. Di sini ada logo McLaren seperti biasa, and hood-nya seperti ini. Seperti McLaren yang lain, mirip-mirip semua. Dan ini dalamnya kuning, kuning ya guys. Tuh, bawah lampunya ada kuning, ada DRL. Lain-lainnya sama seperti yang lain. Sininya tidak ada bedanya. Mirip sama yang situ, dan ada hood. Hood-nya selalu ada di sini. Itu dia hood-nya. Interior cuman hitam, dan ini setir kiri ya guys ya. Bentar, ini kalau ini, nah ini setir kanan. Ini yang keluaran box doang guys. Dan ini masih kondisinya masih bagus ya guys ya. Kalau ini udah ada merintis sedikit, ini sudah saya agak hilangkan merintisnya sedikit, tapi ini banyak banget merintis dia. Ini udah di box lama dan berwarna hitam guys dari Mini GT. Alhasil seperti itu, dan ini masih bagus sih catnya. Ini catnya nggak seberapa glossy, tapi ya kuat, tahan guys catnya. Bagus catnya yang warna Victory Grey ini. Dan di sini ada exhaust 3 seperti yang lain, dan belakangnya cuman polos seperti ini. Yang paling beda emang yang semi ini. Semi ini emang ada detailing lagi, tambahan. The diffuser, kita lihat ke bawah, mirip sama yang lain. Dua baut depan belakang dan flat base. Oke, untuk Victory Grey ini cuman beda warna ya guys ya. Jika kalian suka atau kalian pengen velgnya yang berbeda, ya ini yang paling beda. Warnanya abu-abu untuk tingginya. Ya hampir-hampir mirip, masih tinggi banget. Harus kalian ganti velg biar agak turun. Dan seperti itu saja review dari saya untuk Victory Grey McLaren Senna ini. Bagus banget mobilnya, dan catnya ini kuat ya guys ya. Dan ini Victory Grey-nya bagus ya, abu-abu biru gitu guys. Jika kalian suka silahkan cop, masih banyak di marketplace. And see you next video. Thank you for watching guys. Bye bye. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you.